is His Excellency Dr. Lukman Hakim Saifuddin, the Minister of the Religious Affairs of Republic of Indonesia. For Dr. Lukman, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Daniel, Presiden Eksekutif Radboud University. Yang saya muliakan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak I Gusti Agung Vesaka Puja. Yang saya hormati para sesepuh warga negara Indonesia yang ada di Belanda, ini cukup banyak hadir di sini. Yang saya hormati saudara Ibnu Fikri, ketua pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda, seluruh tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dalam suasana Lebaran, secara pribadi dan selaku Menteri Agama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada hadirin sekalian, khususnya warga Muslim di Belanda. Mohon maaf lahir batin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf juga yang saya hormati ini para grup gamelan Ki Ageng Ganjur. Terus, mohon maaf saya terlewat. Sungguh merupakan kebahagiaan, kehormatan tersendiri bagi saya untuk bisa menyampaikan pidato kunci pada konferensi internasional pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh PCINU Belanda untuk yang kedua kalinya. Apalagi tema konferensi kali ini adalah Seeking the Middle Path, Al-wasaṭiyya, Articulations of Moderate Islam. Sebuah tema yang tentu amat relevan dengan visi Kementerian Agama untuk senantiasa mengarus utamakan moderasi beragama. Karenanya dalam kesempatan yang baik ini saya amat sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada PCINU Belanda dan tentu Radboud University yang telah bekerja sama untuk menyelenggarakan konferensi pada kali ini. Tema wasatiyah Islam atau moderasi beragama memang sangat tepat untuk didiskusikan, dikaji untuk diamalkan. Terlebih dengan melibatkan para akademisi, para peneliti, mahasiswa, dan budayawan dari berbagai latar belakang yang sangat beragam. Sebab prinsip beragama jalan tengah, the middle path, saat ini sudah bukan sekedar harapan sekelompok masyarakat atau negara tertentu, melainkan merupakan kebutuhan bersama segenap bangsa. Hal ini demi menciptakan tatanan dunia yang damai, rukun, anti kekerasan, saling menghargai perbedaan, serta saling mengapresiasi keragaman, kearifan budaya lokal. Masih segar dalam ingatan kita pada 4 Februari 2019 lalu, dua tokoh pemimpin agama besar dunia, yaitu Paus Franciscus dan Grand Imam Al-Azhar Sheikh Ahmad At-Tayyib, bertemu di Abu Dhabi untuk mendeklarasikan Human Fraternity Document. Mereka menekan sebuah dokumen persaudaraan kemanusiaan dengan tujuan untuk mengakhiri ekstremisme dan radikalisme yang sudah menjadi problem akut di sejumlah pelosok bumi. Seiring itu, PBB juga telah mencanangkan tahun ini, tahun 2019, sebagai tahun moderasi internasional, the International Year of Moderation, guna mengkikis masalah global terkait agama dan kepercayaan.
Pemerintah Indonesia tentu tidak ketinggalan dalam menciptakan tatanan dunia yang damai itu. Sesuai dengan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita memiliki komitmen besar untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejak 4 tahun lalu, Kementerian Agama telah mengusung isu moderasi beragama. Ini adalah ikhtiar negara untuk hadir nyata dalam memerangi intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan apalagi terorisme. Moderasi beragama kita definisikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, wasatiyah, selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrim, tidak keterlaluan berlebihan dalam pemahaman dan praktek beragama. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, selaku Menteri Agama, saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan ditempuh oleh Kementerian Agama dalam upaya mengarusutamakan moderasi beragama di Indonesia. Kita mafhum bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk masyarakatnya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, terdapat ratusan bahkan ribuan keyakinan yang diekspresikan dalam bermacam agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Tidak kurang dari 1.331 suku dan subsuku menghuni bumi Nusantara. Ada sekitar 652 bahasa daerah, belum termasuk dialek dan subdialeknya. Dengan kebinekaan, dengan keragaman masyarakat Indonesia tersebut, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga, termasuk tentu dalam beragama. Tentu keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Karena jika dia, Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hambanya menjadi seragam dan satu jenis saja, sebagaimana yang dinyatakannya dalam firman-Nya. Keragaman itu adalah sebuah karunia, berkah dan anugerah. Tapi karunia itu dapat berbalik jadi bencana jika kita keliru mengelolanya. Berkah akan jadi masalah jika kita bersikap menolak keragaman, dan anugerah terasa sebagai musibah jika sebagian kita berkeras mengklaim hanya dirinya sajalah yang paling benar dalam menafsirkan dan mempraktekkan agama, lalu menganggap orang lain yang berbeda dengannya adalah salah. Beberapa hal itu adalah bibit intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme yang rentan, yang menyebabkan pertumbuhan praktek beragama tak nampak indah dan tak pula menyejukkan. Padahal kita ingin keberagamaan masyarakat itu tumbuh seperti pohon rindang di tengah taman sari keragaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, sebagaimana Kus Plus mendendangkan. Sebuah negeri elok yang tanahnya bisa menumbuhkan apa saja. Kita ingin surga bernama Indonesia tak hanya berupa landscape alam yang indah, tapi juga warga yang ramah dan cara beragama yang rahmah. Untuk itu kita perlu praktek beragama jalan tengah, moderat atau apa yang dikenal dalam Islam sebagai ungkapan wasatiyah. Mengapa jalan tengah atau moderasi beragama? Karena hal itu sangat penting dijadikan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama kita. Setidaknya ada 3 alasan mengapa jalan tengah atau moderasi beragama itu menjadi penting. Pertama, hadirin sekalian yang saya hormati, kita meyakini bahwa
esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Agama mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas, karena menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Agama hadir untuk memanusiakan manusia. Setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Maka untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dan menghindari sikap berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan. Itulah mengapa keseimbangan atau tawazun menjadi salah satu nilai dasar terpenting dari wasatiyatul Islam. Sayangnya, pada prakteknya, manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politik praktisnya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, menjadi ekstrim dan berlebih-lebihan. Disinilah perlunya moderasi beragama sebagai cara mengembalikan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya. Semacam alat pengontrol agar agama benar-benar berfungsi menjadi menjaga harkat dan martabat manusia dan tidak justru sebaliknya. Yang kedua adalah kita mengetahui dan menyadari ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Teks-teks agama dirasa tidak lagi memadai menggunakan bahasa aslinya, lalu banyak lahir penerjemahan ke banyak bahasa, bahkan persoalan-persoalan baru terkait problem kemanusiaan juga semakin kompleks dan membutuhkan banyak tafsir agama. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir. Kebenaran menjadi beranak-pinak, sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap begitu fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya dan tafsir yang sesuai dengan kepentingan politik praktisnya. Maka konflik pun tak terelakkan. Akibat ekstremisme akut, muncul hasrat saling memusnahkan, muncul perang, lahir intoleransi, serta rasa benci di antara sesama umat manusia yang semuanya itu mengatasnamakan agama. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, tapi juga di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa, Amerika, Australia, dan seluruh wilayah dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik yang langsung maupun tidak langsung berlatar belakang agama. Ketiga, mengapa moderasi beragama ini penting adalah khusus dalam konteks Indonesia. Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, yang sangat majemuk, sejak awal, para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni kesepakatan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga
dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama menjadi sangat penting, menjadi perilaku dan cara pandang kita. Dalam kesempatan ini, saya pun ingin menegaskan bahwa moderasi beragama adalah strategi kebudayaan yang harus terus dirawat dalam pengembangan sumber daya manusia di tengah kehidupan kita yang makin kompleks dan mengglobal ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, tiga alasan di atas itulah yang melatari pilihan visi dan kebijakan Kementerian Agama untuk mengarusutamakan moderasi beragama. Tentu kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi umat Muslim di Indonesia, melainkan juga untuk semua umat beragama. Saya memandang bahwa pengarusutamaan moderasi beragama ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Kerukunan umat beragama di Indonesia tidak lagi memadai hanya diupayakan melalui ajakan atau seminar tentang dialog antar umat beragama, melainkan sudah harus dilembagakan dengan menyusun regulasi untuk menjustifikasi kehadiran negara. Ini tentu bukan langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama, melainkan untuk memoderasi bahwa kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia memang tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai substantif agama. Sebagai instansi yang mengurusi bidang agama, kami ingin mendudukkan agama sesuai porsinya dalam dinamika sosial seiring perkembangan zaman. Bila disebut agama adalah obat bagi jiwa, kami ingin mendorong penggunaan agama tentu sesuai dosisnya. Dalam konteks kehidupan bernegara, kami ingin menautkan agama dan kebangsaan sebagai satu tarikan nafas bagi bangsa Indonesia. Artinya ghiroh, semangat beragama, harus diimbangi dengan kecintaan kepada tanah air. Saat ini Kementerian Agama sedang menyusun rumusan teknokratik agar moderasi beragama dapat diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 pada kerangka pembangunan sumber daya manusia melalui strategi pemajuan kebudayaan. Kami juga bekerja keras untuk mengintegrasikan visi moderasi beragama dalam proyeksi ekonomi pemerintah 5 tahun ke depan. Kita tentu mafhum, belum lama ini pemerintah sudah meluncurkan Master Plan Ekonomi Syariah. Bahkan Presiden pun sudah menandatangani PP Jaminan Produk Halal. Itu artinya pengembangan industri halal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan share ekonomi syariah. Pemerintah ingin agar Indonesia bisa tampil sebagai pemain terbesar industri halal yang kini jadi tren dunia, sekaligus mengikis ironi bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, tapi share ekonomi syariahnya masih belum besar. Lalu apa kaitannya moderasi beragama? Jangan lupa bahwa keseriusan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi umat ini akan kontraproduktif jika para pelaku ekonominya tidak berpandangan moderat, tidak inklusif dan terbuka. Ekonomi memang akan tumbuh, tapi akan menumpuk pada kelompok tertentu saja dan tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara umum. Secara sederhana, dampak ekonomi dengan perspektif moderasi beragama secara ekonomi sebenarnya dapat kita lihat pada Lebaran lalu. Salah satu value atau nilai dari moderasi beragama adalah penerimaan terhadap
akulturasi Islam dengan budaya lokal, dan Lebaran mewakili fenomena tersebut. Lebaran sebagai aktualisasi budaya keagamaan khas Indonesia setiap tahun berkontribusi terhadap pergerakan positif ekonomi secara nasional. Selain membagi kue ekonomi ke daerah, mudik Lebaran memperkuat kohesi sosial masyarakat kita. Tidak kurang dari 33,4 triliun rupiah uang yang dibelanjakan selama masa mudik Lebaran lalu. Kajian ekonomi terkini telah menempatkan social capital dalam perhitungan ekonomi. Moderasi beragama yang mewujud dalam mudik Lebaran akibat keselarasan agama, budaya, dan sosial adalah modal besar ekonomi bangsa. Jika banyak analisa yang memperkirakan Indonesia akan tampil sebagai macan ekonomi Asia, maka moderasi beragama adalah salah satu modalnya. Demikianlah, saya tentu berterima kasih jika forum konferensi ini dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah dan kita semua dalam merencanakan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas sekaligus beragama secara moderat. Berkualitas artinya secara hard skill, mampu beradaptasi dengan zaman dan memiliki keterampilan yang mumpuni untuk berkompetisi global. Beragama secara moderat artinya secara soft skill, mampu mengejawantahkan esensi nilai agama yang inklusif. Hard skill dan soft skill ini penting untuk kompak segendang sepenarian, supaya terjadi keseimbangan personal yang berdampak positif terhadap lingkungan sosial bahkan global. Kita tidak ingin negara melahirkan para teknokrat, para saintis, para profesional yang ahli di bidangnya, tetapi memiliki pemikiran dan sikap keagamaan yang bersifat ekstrim dan eksklusif, yang justru memberikan dampak destruktif. Sekedar gambaran saja, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Januari 2019, jumlah penerima program beasiswa LPDP mencapai 20.255 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.882 orang masih belajar dan 7.108 orang sudah lulus. Mereka adalah orang-orang pintar yang pendidikannya dibiayai negara dari pajak yang dibayar oleh warga Indonesia tanpa memandang suku maupun agama. Andai kata mereka berbuat destruktif bagi negeri kita dan tentu bagi peradaban dunia, lantaran berfaham keagamaan yang eksklusif, tentu tak hanya akan jadi ironi, tapi bahkan tragedi. Dengan demikian, pengarus utamaan moderasi beragama ini kita maksudkan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dengan value yang khas. Kita menyadari bahwa agama dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah seharusnya menjadi salah satu variabel utama dalam membangun karakter bangsa. Agama harus dapat menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi value atau nilai yang khas karena memang Indonesia tak bisa lepas dari nilai-nilai agama. Saya sangat berharap bahwa visi moderasi beragama atau dalam konteks Islam dikenal dengan sebutan wasatiyatul Islam dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk memimpin dan memberikan inspirasi kepada masyarakat beragama global bahwa mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban negara, sebagaimana sebaliknya, menunaikan kewajiban negara hakikatnya adalah wujud pengamalan ajaran agama. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai penutup,
saya ingin menyampaikan harapan. Semoga konferensi internasional ini betul-betul dapat menghasilkan sebuah rumusan artikulasi wasatiyatul Islam yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perdamaian dunia. Sulit dipungkiri bahwa wajah keberagamaan Indonesia akan turut menentukan wajah perdamaian dunia. Sebab berdasarkan hasil kajian PEW Research tentang proyeksi pertumbuhan populasi global pada 2010-2050, populasi Muslim di dunia secara keseluruhan akan meningkat pesat dari 23,2% menjadi 29,7%. Dalam periode yang sama, Indonesia mendapatkan bonus demografi, yakni ketika umumnya banyak penduduk negara di dunia ini menua, Indonesia berlimpah warga berusia produktif dan mayoritas dari mereka beragama Islam. Ini belum terhitung diaspora Indonesia yang tersebar di seantero dunia. Maka dapat dibayangkan jika warga Indonesia yang berusia produktif dan beragama Islam itu tidak berkualitas dan tak pula berpandangan agama yang moderat, maka bonus demografi akan berubah jadi bencana demografi dan NKRI terancam sekarat. Lebih dari itu, karena jumlah penduduk Indonesia keempat terbesar di dunia, tentu akan berpengaruh terhadap kondisi dunia. Walhasil, tidak ada pilihan. Kita harus melakukan intervensi, tentu dalam tanda kutip, dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan masyarakat kita agar bangsa ini berkontribusi positif bagi kemajuan peradaban dunia. Apakah ini berarti moderasi beragama hanya menyasar umat Islam semata? Tentu jawabnya tidak. Moderasi beragama juga berlaku bagi seluruh pemeluk agama-agama lain. Solusi atas ekstremisme beragama tidak cukup disuarakan oleh kelompok Muslim saja. Semua agama, semua negara, semua kalangan akademisi, budayawan, politisi, dan seluruh lapisan masyarakat harus menyuarakannya pula. Itulah sebabnya Kementerian Agama pada tahun lalu menggelar pertemuan antar tokoh agamawan dan budayawan untuk menyemai nilai-nilai moderasi beragama. Pertemuan pertama menghasilkan permufakatan Yogyakarta yang mereaktualisasi relasi agama dan budaya bagi bangsa. Pertemuan kedua menghasilkan risalah Jakarta yang berisi rumusan-rumusan hasil dialog lintas agama. Tapi itu saja tentu tidak cukup. Kita juga perlu menguasai keriuhan panggung digital yang belakangan ini menjadi sumber informasi sekaligus sarana interaksi yang kekinian. Sudah bukan saatnya lagi kaum moderat. Sudah bukan saatnya lagi kaum moderat menjadi silent majority, melainkan harus terdepan mengkampanyekan isu-isu di seputar moderasi beragama. Sekali lagi kami, Kementerian Agama khususnya, sangat berkepentingan turut menciptakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang disertai internalisasi nilai-nilai moderasi beragama yang inklusif, toleran, rukun, nir kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Sekali lagi, semoga konferensi internasional ini berjalan lancar sampai akhir dan memberi manfaat tidak hanya bagi kita bangsa Indonesia, tapi juga bagi seluruh warga dunia di era yang terus mengglobal ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.